사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Oke teman-teman, so ice fruit. Beberapa bilang buah iblis ini tuh udah the best fruit untuk PVP mungkin ya katanya ya. Tapi ya kita lihat aja teman-teman ya. By the way, kalau kalian penasaran sama status gue, ya masih cupu gue ya, masih 170 QD. Durability gue aja gak nyampe 100 gitu kan. Lalu baru 85. Cakra baru bener-bener 100 QD. Gue semalaman untuk AFK Cakra. Gila sumpah lama banget. Tolong. Why? Kenapa bisa selama itu gitu? Ya gue gak tau sih ini Ice ini pakainya apa ya. Antara Strength sama Cakra. Bentar gue cek dulu lah ya. Yep, oke. Semuanya Cakra seperti yang kalian lihat. Semuanya Cakra ya. Ini kita showcase-nya kan sedikit ya teman-teman karena cuma 3 skill. Abis itu kita akan langsung ke turnamen buat PvP kita lihat ya. Apakah buah ini benar-benar bagus buat PvP apa enggak? Soalnya katanya buah itu bisa one hit orang coy pas di turnamen ya. Kita lihat aja oke. Oke, buset dah. Buset banget. Oke, kita mulai dari skill pertama namanya adalah Ice Age. Dimana ini ada nge-scaling dari cakra kalian 8,75 kalau nggak salah. Dan itu lumayan sih damage-nya sih, kita lihat aja ya. Soalnya dia pertik gitu teman-teman, kayak ngebakar gitu lah istilahnya ya. Kita coba Ice Age. Ya tuh kayak gitu. Dan dia ya kayak ngebakar gitu teman-teman ya. Oh gue nggak ada suaranya ya, ini SS ya. Buah S-nya nggak ada suara, sebentar guys. Ada suara nggak nih, kita lihat ya. Apa emang nggak ada suara ya? Oke. Kayaknya emang nggak ada suara deh S-nya ya. Tapi lumayan sih damage-nya barusan ya. Dia tick damage jadi kayak damage burn gitu teman-teman ya. S tapi ngeburn. Ya suka-suka yang buat aja lah ya. Oke, langsung aja ke skill kedua yaitu adalah Peasant Pig. Nah, ini nih. Ini skill yang katanya bisa one hit orang di PvP teman-teman ya, yaitu adalah Peasant Pig di mana ini nge-scale sama cakra kalian 11,6. Memang rada aneh ya angkanya 11,67 gitu, rada aneh. Dan itu ngetik juga teman-teman ya. Ini kalau kalian perhatiin dia tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian pencet X akan ada muncul bulat-bulat dan kita harus arahin ke mana gitu ya. Jadi kalau misalkan PvP baru mulai, langsung pencet X, langsung arahin orangnya ya. Kayak gini ntar jadinya. Dia kayak auto aim gitu sih. Dan itu katanya sakit banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Sakit banget, gila itu sakit banget sumpah. Cuman susah banget dipakai kalau PvP, kalau musuhnya tuh gerak mulu gitu. Susah banget karena kalian tuh mesti arahin pakai ginian coy. Jadi kalau musuhnya gerak-gerak, nah kalian susah ya coy ya. Kalau gue sih biasa pakainya di turnamen ntar langsung pakai awal-awal sih. Karena ini nge-freeze juga teman-teman, yang nge-stun juga ini. Jadi hampir semua gerakan dari Ice Fruit itu semua nge-stun. Yang ini nge-stun nih. Ini udah pasti nge-stun lah ya, Ice Edge gitu kan. Terus yang X itu nge-stun juga. Yang terakhir nih, Ice Block ya. Dimana Ice Block ini justru damage-nya lebih kecil ya, 11,25 gitu. So ya kita lihat aja kayak gimana ya, 11,25 kali cakra kalian ya. Ice Block. Oke, oh ke depan langsung, oke. Berarti itu makanya mesti pakai Shift Lock gini ya. Ini emang gak ada suaranya apa gimana ya? Bentar. Ada suara gak sih? Kok gak ada suaranya ya? Nani, what happened? Ya udahlah ya. Udahlah, oke. Langsung aja kita turnamen. Karena kebetulan gue juga ada quest untuk turnamen nih. Tuh ya. Win 15 turnamen. So ya kita lihat aja oke. Ini kita lihat ya. Kekuatan dari Ice Fruit ini oke. Apakah bisa sejauh itu? Sejauh orang ini nih. Bisa ya. Tuh susah kan? Susah cuy digerakinnya cuy. Susah dikenainnya kalau misalkan musuhnya itu terbang-terbang ya. Susah banget nih. Oh kena gak? Gak kena ya? Aduh sayang banget gak kena teman-teman tuh ya. Ya jadi kayak lurus ke depan gak jelas gitu ya. Ya udahlah. Susah. Untuk PvP susah banget dipakai karena emang harus precise banget sih. Jadi sebisa mungkin kalian kalau PvP turnamen langsung pakai di awal-awal ya. Kita akan coba oke. Oke, ini langsung mulai kayaknya. Oke, langsung mulai ya. Gue langsung siap-siap aja pakai Mihawk ya. Mihawk OP guys. Guys coba kalian diskusi di bawah. Ini kalau lagi turnamen stats itu ngaruh apa enggak sih? Diskusi di bawah ya. Sebenarnya gue juga kurang tahu sih. Tapi setahu gue sih ngaruh ya. Setahu gue. Tapi ada yang bilang gak ngaruh, ada yang bilang ngaruh. Tapi ya sudahlah. Soalnya di wiki juga gak dikasih tahu sih. Di Discord-nya pun gue cari kayaknya gak ada ya. Jadi ya kalian diskusi di bawah aja deh ya. Gue pengen lihat gitu. Ntar gue pin deh kalau emang bener ya. Let's go. Kita mulai. Saman. Langsung pakai Ice Fruit. Langsung X. Langsung. Oke, kena. Mampus lu. Kena lu. Mampus lu beku lu. Mampus lu beku. Oke, kalau udah susah gitu kita langsung pakai Bloodline teman-teman. Tuh kan enggak one hit kan? Enggak one hit kalau musuh udah pakai Mihawk juga ya. Oh, dia pakai smoke. Oh, gitu.
Oh, dia pakai smog. Oh, dia pakai smog. Oh, pakai smog Anda. Nggak bisa Anda, nggak ada damage. Apa Anda? Ini 700 tek loh. Oke. 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 Okay. Gila itu, gue udah setengah darah coy, oke. Setengah darah not bad. Tapi nggak pakai es teman-teman ya. Susah yang pakai es coy. Ah, sumpah smoke-nya ini. Di smoke man, di smoke, di smoke. Oh my god. Gue nggak ada damage, gue OP banget sumpah. Kalau udah pakai Mihawk tuh OP banget sih sebenernya. Damage-nya tuh udah kayak bener-bener hilang gitu loh kalau pakai Mihawk. Yang artinya status ngaruh gitu kan. Artinya status ngaruh dong. Iya nggak sih? Ah, gue nge-lag banget sumpah. Hey, kok gue nggak bisa pakai skill gue sih, Nani? Nani, oke. Okay. Gue nggak bisa pakai power gue sih. Oke, okay. Ini aneh sih. Ini, wah ini smoke ngeselin banget ya. Ini buaya beli smoke ngeselin banget, anjir. Oke. Okay. Ini bakal abis duluan sih. Mati Anda. Mati Anda. Mati Anda, kena Anda ya. Anda kena. Anda kena. Anda kena. Goodbye. Tidak. Tidak, smoke perut. Wah, ngeselin semua ini perut. Bentar, dia dikit lagi, cok. Oh, dikit lagi. Kiu. Oke. Wah, ngeselin banget, sumpah. Oke, okay, gak kena. Bleh, gak kena. Kita bisa pakai X lagi. Mampus kamu. Mati kau, mati. Yes. Menang juga gue akhirnya. Oke, okay, first match. It's easy. Gak easy banget sih sebenernya. Tapi ya, seperti kalian lihat, gak one hit ya. Ash fruit ya. Kalau misalkan musuh kalian, gue gak tau itu status apa, champion, kayak champion deh ya. Ya udah, pokoknya status dari champion mungkin ngaruh banget ya. Mungkin gue gak tau. Kalian komennya di bawah lah, gue pengen tahu coy. Oke, okay, kita akan lanjutin lagi. Dan emang fruit ini lumayan bagus sih kalau misalkan musuhnya kayak masih belum mengerti pakai champion gitu-gitu. Mungkin tuh bisa one hit ya. Tapi kalau misalkan udah pakai Mihawk, itu udah useless sih kalau menurut gue. Useless. Mending kalian pakainya tuh kayak orang tadi tuh smoke fruit bisa juga. Tapi smoke fruit susah sih. Smoke fruit tuh susah buat di combo kalau menurut gue ya. Kalau gue sih lebih pakainya tuh Itachi. Karena kalian bisa pakai Genjutsu udah langsung mati orangnya ya. Bisa kalian langsung combo kematian ya. Oke. Okay. Langsung aja. Oh, dia pakai apa tuh? Dia pakai apa tuh? Lah kok dia baru mulai langsung. Nani? Kok dia bisa? Wait, kok dia bisa langsung pakai S sih waktu mulai? Hah? How? Bagaimana cara dia bisa langsung pakai skill pas baru mulai gitu? Ini orang ini nih. How? Wah, gua ngerti itu bug atau apa teman-teman? Komen di bawah coy. Gua ngerti apakah itu bug atau dia bisa pakai Tri Grimoire juga langsung anjir. Wah, gak masuk akal. Gak aneh nih. Ini gak ada nih aneh. Masa bisa langsung pakai sih? Gua aja gak bisa anjir. How? Bagaimana dia cara bisa langsung pakai? Soalnya pas gua tadi pakai itu gak bisa gitu kan. Ada tulisan turnamen belum mulai gitu. What? Gua ngerti. Ya, kalian komen di bawah aja lah, gue pengen tahu ya. Next match kalau gitu. Alright, next match. Gue harap gak kayak tadi lagi, itu gue gak tahu itu nge-glitch apa-apa. Kayaknya sih nge-glitch deh. Let's go. Baru mulai loh, kok dia bisa langsung skill sih? Gak bisa, gak bener nih. Mati gak dia? Nah, kalau kayak gitu bener ya. Oke, dia langsung kena kan? Oh. Nah, itu one hit. Itu baru one hit. Nah, kayak gitu teman-teman ya, pakai S ya. Oke, okay. S bisa sih dipakai, bisa one hit, tapi ya mungkin bisa juga dipakai kayak tadi kali ya, gue nggak ngerti itu dia kayak gimana caranya. Apa pakai tri ya? Gue punya tri sih, tapi aneh gitu. Masa pakai tri sih? Apa gimana gitu? Coba kalian komen coy. Itu yang gue bener-bener nggak masuk akal gitu yang tadi ya. Dia bisa pakai skill padahal belum mulai gitu. Itu gimana? Tolong ajarin gue ya. Itu bisa auto farming aja kalau kayak gitu caranya. By the way, gue udah punya berapa poin ya? Gue pengen lihat nih. Udah lama gue nggak ngeliat poin gue ya. Berapa poin gue? 4,2k. Oh, gue udah bisa beli light fruit sebenarnya nih. Tapi jangan dulu lah ya. Gue nabung buat fire slayer ya teman-teman ya, buat pedang nih ya, atau enggak buat endeavor nih. Endeavor katanya OP juga nih. Endeavor sama Madara katanya OP juga ya, tapi ya tungguin pedang dulu nih, tungguin fire slayer dulu. Gue pengen dapat pedang coy, sumpah. Let's go. Match selanjutnya yang tadi cepet banget ya, terlalu cepet sih yang tadi. Oke. Okay. Oke. Okay. Kena Anda. Yes, kena. Ih, kena. I. Oh, no. Gue juga kena. No. What? Gue nge-stuck. Oke. Gue pakai bloodline sekarang. Wait, mau kemana Anda?
Kena combo kematian gue lo ya. Kena combo kematian gue lo. Sini lo. Oke. Kita akan coba pakai ice fruit lagi. Pakai yang itu ya. Nih, ini susah banget kalau pakai X nih. Oh, tuh bisa enggak? Enggak bisa, coy. Sumpah. Ice fruit itu mesti susah, guys. Susah banget, susah. Udah pakai bloodline udah paling bener dah. Udah gini. Kayak gini udah dia mati udah enggak bisa apa-apa dia ya. Goodbye sih udah mati aja Anda ya. Udah enggak bisa. Oke. Okay. Ya, ice fruit maybe bisa dipakai untuk one hit kayak yang terjadi sama gua barusan. Itu dia pakai ice fruit juga, terus dia pakai tree grimoire mungkin. I don't know. Gua enggak ngerti sih gimana caranya dia bisa langsung one hit gua gitu. Padahal gua pakai Mihawk loh. So ya. Gua enggak tahu apa itu ngebug apa itu glitch. Maybe not glitch. Maybe emang bukan bug, emang bisa. Gua enggak tahu. Ya begitulah teman-teman ya. Intinya bisa sebenarnya untuk one hit ya. Bisa karena itu terjadi sama gua barusan. Mungkin dia pakai Escanor. Maybe kata orang pakai Escanor OP banget, Bang. Mungkin pakai Escanor mungkin bisa ya. Tapi dari kayak gua pakai selama ini jarang bisa one hit sih. Paling kayak tadi ya lawan Dian ini. Apa lawan dia tadi ya? Iya enggak sih? Lawan dia bukan sih yang tadi pakai Sakura pokoknya deh. Yang pakai championnya Sakura gitu ya. Yang enggak ada damage reduction sama sekali. Nah, itu mungkin bisa. Kita coba sekali lagi deh. Apakah kita ketemu lagi? Oke. Okay. 7. Nah, ini orang tadi nih. Gua mati nih. Enggak bisa nih. Nah, enggak bisa. Satu doang Anda enggak mungkin ya. Oke. Oke. Pakai bloodline. Oke. Mau ngapain Anda? Enggak bisa. Anda kira Anda doang yang bisa. Saya juga bisa. Mami. Nani, oke. Oke. Mau kemana? Oh, tidak. Gua lupa ada jaraknya itu. Nope. Tunggu skill dulu. Tunggu skill. Nggak kena. Blek. Wait. Spam semua skill. Oke. Okay. You die, man. Gua nggak mati kan? Gila. Mihawk OP banget sih. Parah Mihawk OP-nya, cok. Mihawk OP, guys. Mihawk OP, gila. Dia juga punya Mihawk sih. Blek. Stop moving. Di. Namanya PvP. Kok stop moving? Kocak lu. Ada gitu orang lagi PvP ngomongnya stop moving. Anda lucu sekali ya. Anda lucu gitu. Nggak lucu ada orang bilang stop moving aja gue pukul pakai pedang dah tuh ya. Gue pakai pedang. Lucu banget aja nih orang. Lu PvP tapi stop moving tuh apa gitu? Gak ada bodoh. Gak bisa gitu. Minta PvP stop moving tuh gak ada. Gak ada dalam sejarah orang PvP minta stop moving, gak ada. Lo mau? Oke, teman-teman, GG banget, gila. Sekali lagi. Kita tunjukin ice fruit ya. Kalau menurut gue, ya kalian lihat dari tadi gue gak menang pakai ice fruit, cuy. Hampir gue sama sekali gak menang pakai ice fruit. Cuma satu kali doang ya. Lawan yang I don't know, yang tadi siapa tuh gue gak tahu. Ya cuman di situ dong gue menang pakai explode langsung, dia langsung sekarat ya, langsung gue finishing gitu. Cuman one hit malah gue yang kena tadi barusan kayaknya ya, malah gue yang kena one hit gitu pakai ice anjir. Ya udahlah, sekali lagi deh abis itu baru kita akhiri video ini teman-teman ya. Ini asik sih, seru sih PvP di AFS tuh seru anjir, gue demen sumpah. Tapi PvP-nya tuh bener di tempat turnamen gitu, jangan PvP di tempat publik ya, nggak seru. Kalau tempat publik ya status kalian ngaruh banget. Kalau di sini kayaknya sih enggak deh kayaknya ya. Mungkin ngaruhnya tuh ke ini kali ya. Nah ini gue nggak tahu nih dia pakai apa nih. Kena nggak ice. Di ih mati, dia juga mati guys. Oke. Dia juga tuh kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, pakai S doang loh itu udah langsung mau mati anjir. Oke. Udah, Anda mati aja deh. Anda mati ya. Anda mati, oke. Okay. Aduh, malah gua keblang-blang. Ah, ya, mati kan. Oke. Okay. Easy banget anjir, oke. Okay. Ya, itu dia teman-teman untuk ice fruit. I don't know. Maybe worth it, maybe not. I don't know. Tapi ya gua one hit sih tadi sih. Gua kena one hit sih. Walaupun gua enggak begitu mengerti gitu pakai apa gitu dia ya. Tapi ya bisa one hit teman-teman. Walaupun entah itu glitch atau apa, tapi ya sudahlah. Gua ntar lihat komen kalian aja ya teman-teman ya. Jadi kalau worth it atau enggak menurut gue lebih baik jangan sih. Lebih baik kalian dapetin Endeavor nih. Endeavor soalnya OP banget teman-teman. Endeavor ini dia literally bisa
ngebikin kalian tuh nggak bisa di stun gitu ya. Dia tuh kayak imun sama stun coy. Itu OP banget sih menurut gue. Kalau kalian PvP nggak bisa di stun itu OP banget sumpah. Soalnya itu gue berani jamin semua orang di turnamen itu pakai semua skill stun teman-teman. Pakai S ya, pakai ini nih ya, ini gue nggak tahu apa sih, kayak Haoshoku ya, Haoshoku kalau nggak salah tuh Haoshoku deh. Terus pakai, biasanya pakai Itachi juga, pakai Genjutsu begini. Genjutsu juga buat ini, buat nge-stun ya, pokoknya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian punya Endeavor itu enggak bisa ke-stun tuh OP banget gila, sumpah. Itu OP banget, literally kalian sangat-sangat OP anjir kalau enggak bisa di-stun. Jadi gue kayaknya bakal nabung buat itu dulu sih, nabung buat Endeavor dulu nih, nabung. Ini bagus banget nih kayaknya nih, 30.000 ya. Ya, 40.000 enggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Untuk nanti malam live apa, kalian tungguin aja seperti biasa di deskripsi, oke? Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Supaya channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.